Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, teman-teman, kali ini saya akan coba eksperimen dari oil cakram seperti ini. Jadi nantinya akan saya gantikan menggunakan air putih ya, atau air mineral. Nah, yang saya gantikan nanti menggunakan air keran. Jadi apakah ini berfungsi atau tidaknya, karena saya penasaran juga ya. Digantikan menggunakan air, apakah bisa atau tidak. Oke, untuk selanjutnya akan saya buang dulu sisa-sisa oil yang ada di cakram ini ya, teman-teman. Nah, di bagian sini itu ada pembuangan atau pelepasan angin ya. Biasanya itu ada yang masuk angin, jadi dilepaskan dari sini ataupun dicopot untuk menguras sebuah oil yang tersisa di bagian cakram ya. Oke, untuk bagian atasnya sudah bersih ya, teman-teman. Lanjut di bagian bawahnya akan saya bersihkan juga dan akan saya tutup di bagian pembuangan sini ya, pembuangan angin ataupun pembuangan oilnya. Oke, untuk selanjutnya pemasangan air putih atau air mineral ya. Ini beneran air mineral, teman-teman. Akan saya minum. Nah, akan saya isi secukupnya saja, ya, teman-teman ya.
Oke teman-teman, ternyata memang bisa untuk oil cakram kita gantikan air putih, dan itu pakem sekali ya, cakram sekali ya untuk pengereman. Tapi jangan dicuri ya teman-teman, ini hanya mengobati rasa penasaran saya saja, karena saya lihat itu untuk oil cakram itu cair seperti air ya teman-teman ya. Kalau kita lihat itu sekilas seperti air yang tidak ada oilnya, jadinya saya penasaran, saya gantikan menggunakan air putih atau air mineral seperti ini. Tapi saya sarankan jangan ditiru ya, karena saya belum mencoba untuk jangka waktu yang lama dan efek sampingnya saya belum tahu juga sih sebenarnya. Nah oke, sekian dulu video kali ini, semoga saja menghibur. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.